semua Adam di sini, dan hari ini kita akan buat review kepada komik baru yang saya beli, yaitu Boboiboy issue 76. Dan hari ini kita akan tengok poster dia, episode baru dia dengan komik pendek dia. Jadi sekarang kita akan mulakan review dia. Seperti yang awak tahu, ini issue 76 episode baru, ada ujian lain pula. Mari belajar main Boboiboy Galaxy Card unggul dalam isu ini. Sertai peraduan hari kebangsaan Boboiboy dan percuma poster Boboiboy api. Jadi inilah depannya dan belakangnya. Jadi mari kita buka. Okey semua, dalam dia kita boleh tengok Mr. Boboiboy, Mr. Mutant, silap mata Joker tu, tim sudah kosong, eksperimen sains saya alat solar mini, komik Boboiboy Galaxy, fan komik, kembara Galaxy Fan Comet, peraduan Boboiboy Galaxy Card, Monster Backstage, komik pendek Boboiboy Galaxy Card unggul, pensil dan spana, komik mini, komik lagi mini, sulat peminat dan fan artik. Inilah nota Boboiboy. Ini dia nota dia. Kalau awak nak baca, postlah. Dan saya akan pergi ke sebelah ni. Ini ialah iklan Boboiboy Galaxy jilid 7, bedakan cahaya, hanya RM19.20 sahaja. Dalam dia ada hardcover surat berwarna, konsep seni Boboiboy Galaxy, dan ini 22 hingga 24 Boboiboy Galaxy. Dapatkan di kedai buku yang berhampiran Monster. Inilah Monster Bulletin. Diorang pergi SK Sungai Penhala 1 Ogos hari tu. Jadi ini sirap mata Tinsel dan Kosintur. Ini pula eksperimen sains bersama Yaya yang tadi tu. Dalam jadi cara-caranya dari bahan-bahan yang anda perlukan. Seperti biasa, kalau awak nak baca, postlah. Okay, inilah komik mini. Komik lagi mini. Inilah konsep-konsepnya. Ada ke Gopal pergi tukar TV jadi coklat? Ini karakter dia dan ini musim 1 Boboiboy Galaxy. Akan skip yang ni sebab dia ada kat YouTube. Kalau nak tengok kat YouTube, awak tengok je lah di channel Monster. Okay. Jadi inilah yang saya kata skip patch dia. Inilah yang poster Boboiboy api yang saya terskip tadi. Jadi ini logo Boboiboy api dan konsep dia macam sama macam cahaya lah, Boboiboy cahaya. Ini fan comic yang diperbuat dari Ainul Syamida binti Ahmad Sofian.
ni ialah Kumara Galaxy Fang. Oh, sekarang ni pasal Comet. Ini pula Oboy Galaxy Cut. Set Galaxy Cut ini mengisahkan tentang kuasa 7 bersama Octobot dan watak penjahat utama Oboy The Movie, Borara. Dan inilah Oboy Jumpa, Oboy Ice, Oboy Cinta, dan Oboy Taufan. Terima kasih kerana mengumpul semua kad-kad dengan set ini. Pada isu hadapan, set Oboy Galaxy Cut akan mengisahkan tentang Oboy Galaxy The Monster Backstage, Pempersahan, bahkan Anas, lakon suara Adedu dan Pro. Inilah biodata dia. Dan ini gambar-gambar dia. Okay, ini persoalan-soalan dia. Kalau awak nak baca semua ni, awak mesti post lah. Tapi post awak tu mesti lagi-lagi sebab saya itu tadi. Jadi ini awak boleh tengok di YouTube. Okay, ini. Ini komik pendek cara-cara nak bermain Oboy Galaxy Cut. Ini bahagian Adedu menang. Dan ini pun Adedu menang juga. Jadi Oboy Api, kat Oboy Api kalah lah. Cetak bot lah. Betul lah ni, cetak bot menang. Okay, 1-0 sudah. Adedu 1, Oboy 0. Okay, Oboy keluarkan Nat, dan Adedu keluarkan robot Danun merah. Oh, kali ini Oboy menang 2-2. Jadi makanya Oboy menang kali ini. Okay, perlawanan ketiga pula. Rokta Roka versus Iktis Musa dan Belbo. Siapakah yang akan menang? Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku. Jadi Oboy menang, dia dapat hadiah video foto. Jadi dia menang 2-1. Jadi inilah peraduan hari kebangsaan Oboy itu bulan Ogos, pada hari kebangsaan negara kita. Dengan dia punya intro Oboy Galaxy ini. Nah, ini pula komik sebenar pensil dan sepannya. Lukis satu suara laungkan Edli tentang bangkit semua demi negara selamanya kita merdeka.
Oke, ini ulangan dia sebab tadi kabur. Dan ini ialah surat peminat Boboy. Kalau nak baca, pause ya. I can see a shadow laying in the moonlight. Boboy pun ada tangan. Okay, ini ialah fan art dik kanak-kanak dan remaja. Jadi kanak-kanak lukisan dia begini. Boboy api, Boboy sola dan lain-lain. Ini pula lukisan dari remaja. Ini iklan Boboy Sfera Kuasa, iklan figura Boboy api dan air, dan barang pesanan melalui komik set produk. Okay, ini ialah iklan dan tamatlah komik ni. Dan nanti kalau ada komik 77, saya akan kasih review lagi untuk kamu semua. Itu sajalah untuk hari ini semua. Like, subscribe to my channel. Goodbye.